Oke, ini adalah contoh dari bentuk origami box berbentuk hati. Ketika kita buka, akan ada pesan seperti ini misalnya. Oke, cukup unik dan lucu bukan? Bentuknya seperti ini. Ketika ditangkupkan, akan menjadi bentuk hati seperti ini. Ketika dibuka, akan menjadi box. Untuk membuatnya, siapkan kertas origami dengan bentuk persegi. Kemudian, kita lipat kertas ini secara horizontal seperti ini. Horizontal dan vertikal untuk kedua sisinya. Buka lipatan, kita lipat lagi untuk sisi yang lainnya. Langkah selanjutnya, kita buka kembali kertasnya. Kali ini kita akan melipat secara diagonal. Buka kembali lipatan, lipat lagi secara diagonal untuk sisi yang satunya seperti ini. Kemudian kita buka lipatannya. Setelah itu kita melipat bagian ujung ke tengah seperti ini. Lakukan untuk keempat sudutnya. Oke, setelah itu kita buka semua lipatannya, kemudian kita balik kertas. Kita akan melipat satu dengan ini, dua sisi ini, bagian ujungnya ke arah persimpangan garis di sini. Oke, lakukan untuk sisi yang satunya. Setelah itu kita lipat ke arah tengah, tepat di sudutnya sendiri sini. Oke, kemudian kita lipat lagi sekali lagi ke arah tengah. Oke, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kita lipat dua kali di sini sampai ke arah tengah seperti ini. Langkah selanjutnya, tepat di bagian tengah ini kita akan melipat, atau kita akan mengerjakan satu sisi dulu seperti ini. Kita lipat tepat ke garis tengah di sini seperti ini. Lakukan untuk sisi yang satunya pula. Setelah itu kita rebahkan seperti ini, kemudian rapikan lipatannya. Bagian ini kita lipat ke atas seperti ini. Luruskan dengan bagian bawah. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kemudian bagian ini lipat ke arah sini seperti ini. Tidak masalah jika tidak sinkron. Kemudian kita lipat keluar seperti ini. Oke, langkah yang sama untuk sisi yang lain. Kita lipat sejajar seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kemudian tekan dari tepi. Lipat bagian ini ke atas. Lakukan kedua-duanya seperti ini, kemudian lipat bagian ujung ini ke tengah seperti ini. Oke, kemudian lipat lagi keluar seperti ini, sehingga kita mendapati di sini bentuk seperti ini. Dan ini pun jika dibuka,
akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya kita buka lagi, kemudian kita lipat bagian ini untuk menjadi bagian bawah dari hati. Oke, lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kemudian buka untuk bagian ini, kita lipat sedikit seperti ini. Kemudian samakan dengan sisi yang lainnya, kita perkirakan saja seperti ini mungkin. Oke, jika sudah sama, kita lipat ke belakang seperti ini. Langkah selanjutnya, kita melipat bagian ini sedikit seperti ini karena bagian ini sangat tebal. Oke, kita samakan di sini. Dan origami box hati sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan. Dan sampai jumpa lagi.